Halo guys, jumpa lagi di channel kainku.shop. Kali ini kita bakal review kain korpri. Di sini bahannya sama-sama katun ya, tapi katunnya ada yang 50S by Sritek dan ada juga yang 40S by Sritek. Kira-kira apa sih perbedaan dari dua jenis katun ini? Kita bakal review sama-sama ya. Oke, di sini sebenarnya untuk printing, untuk kualitas gambarnya sama. Hanya saja ada sedikit perbedaan warna ya. Untuk yang 50S di sini warnanya lebih terang. Tapi untuk yang 40S bisa dilihat sedikit lebih gelap. Tapi kalau di kamera mungkin karena efek kamera ya, jadi kelihatannya sama ya. Tapi kalau untuk real mata sedikit lebih tua untuk yang 40S. Nah, kalau untuk kualitas bahannya sendiri sebenarnya lebih halus, lembut, nyaman dipakai untuk yang 50S. Nah, 50S dan selisih harganya pun juga lumayan ya, sekitar 15 sampai 20.000 biasanya kalau di pasaran. Sekarang kita raba dulu ya untuk yang 40S. Nah, ini untuk yang 40S bisa kita lihat ya. Ini sebenarnya kalau dipegang bahannya sih halus juga, lembut, tapi dia lebih ada sedikit kasar-kasarnya seperti itu. Nah, sementara kalau untuk yang 50S dia memang benar-benar soft, lembut, dan finishingnya lebih bagus ya, lebih halus lah. Nah, di sini untuk komposisinya sebenarnya juga ya hanya berbeda sedikit di katunnya ya, katunnya sedikit lebih banyak untuk yang 50S daripada yang 40S. Nah, buat kalian yang mau cari bahan korpri jenis katun, bisa ya cari belanja di kainku.shop aja. Kita menyediakan dua kualitas ya, 50S dan 40S. Dan untuk harganya tentu saja lebih mahal yang 50S ya, karena yang 50S jauh lebih mahal dan kualitas bahannya juga lebih bagus. Kalau untuk kualitas printingnya sama ya. Nih, bahannya lebih halus, soft, dan lembut banget. Dia juga nggak mudah kusut ya, meskipun katun, tapi namanya katun, walaupun dicuci pasti ada lunturnya, tapi lunturnya nggak banyak kok. Oke, jadi buat kalian yang mau langsung aja order di kainku.shop.